Romo Sylvester Saka terbisanya tanggal 19 April. Bertepatan dengan itu, di tahun 2015 ini adalah tahun hidup bakti dengan tema Oh Betapa Indah Panggilanmu Tuhan. Romo Sylvester Saka, dia menghayati tema hidup bakti tahun ini dengan menjalankan panggilannya yang tulus, murni, dan ikhlas. Sepengenalan saya, Romo Sylvester Saka orangnya sangat disiplin, juga komitmen. Komitmennya terlihat dari dia menjalankan panggilannya dan hampir pasti dia tidak pernah minta waktu untuk libur, untuk sejenak beristirahat dari tugas pelayanannya. Kedisiplinannya tidak bisa kompromi. Kompromi yang mau dia utamakan adalah melayani umat Allah di mana saja dia diutus oleh kongregasi. Romo Sylvester Saka juga setahu saya, sepengenalan saya, orangnya asik. Ya, asik dalam hidup bersaudara, asik dalam hidup berkomunitas, asik juga dalam berdiskusi sebagai saudara. Hari ini bukan kebetulan, hari ini adalah hari penuh syukur. Dia merayakan ulang tahun imamatnya yang ke-14. Selamat ulang tahun saudaraku. Tetap setia, tetap berkomitmen. Engkau tidak pernah sendirian, Tuhan pasti akan menyertaimu. Ingatlah janji Tuhan, aku menyertai kamu hari ini sepanjang dan segala masa. Selamat hari ulang tahun imamat yang ke-14. Tuhan memberkatimu. Selamat ulang tahun imamat Romo. Ulang tahun imamat. Ulang tahun imamat ya. Ulang tahun imamat. Ulang tahun Sil. Romo Sil. Romo Sil. Imamat Romo Sil. Romo Sil. God bless you. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you. Romosil di mata saya. Romosil. Romosil buat saya adalah. Ya, Romosil itu. Menurut saya, Romosil. Romosil itu. Romosil. Romosil itu. Romosil itu. Romosil itu. Dia orang yang periang. Dia tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah menunjukkan kesedihannya. Gembala Tuhan yang sangat lembut dan tegar hatinya. Itu baik, bagus. Orangnya bijak, murah senyum. Cara memimpinnya juga ya bisa dibilang lah bisa jadi toladan. Lucu, pengertian. Baik. Baik hati. Baik hati. Orangnya baik hati. Orangnya sabar. 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 Setia dalam pelayanan. Murah senyum. Dan murah senyum. Murah senyum. Murah senyum kepada siapapun. Dan selalu menyapa umatnya. Ramah kepada semua orang. Murah hati. Rendah hati. Sebagai gembala dan sebagai teman. Sifatnya di kebapaan. Romosil tetap semangat. Tetap semangat. Romosil tetap tegar. Profisiat Romosil, semangat. Profisiat buat Romosil. Profisiat pada Romosil yang merayakan Pesta Imamat yang ke-14. Tuhan memberkati. Romo, semoga sukses dalam pelayanannya ya. Atas hari ulang tahun Imamat yang ke-14, semoga Romosil selalu diberkati Tuhan dan selalu dikuatkan dalam menghadapi cobaan. Ya, dalam baroki ini saya sendiri sebagai karyawan juga merasa nyaman lah. Biarpun dia yang menjadi pastor rekan dalam dua periode ini. Ya, di samping itu juga beliau juga gak pernah marah. Istilahnya marah dalam konteks kebenaran lah buat kita gitu. Mungkin gak cuma saya lah, yang lain juga pasti juga merasakan. Ulang tahun Imamat Romosil yang ke-14. Selamat ulang tahun Imamat yang ke-14 ya Romosil. Selamat ulang tahun Imamat Romosil, Katon Cinta Romosil.